Seorang dokter spesialis kulit di New York, Doris Day, MD, menuturkan bahwa orgasme tidak melulu harus dikaitkan dengan seks saja. Orgasme juga punya segudang manfaat untuk tubuh Anda, termasuk bagi kecantikan kulit wanita. Bisa mencapai orgasme adalah puncak kenikmatan dari berhubungan seks. Tak cuma nikmat dan puas, ternyata ada beragam manfaat orgasme yang baik untuk kesehatan kulit. Penasaran apa saja? Yuk kita simak video berikut ini. Jerawat merupakan bukti nyata dari efek buruk stres pada kulit. Selain itu, stres juga bisa membuat kulit tak lagi segar, bahkan hingga dapat menimbulkan kerutan dan garis-garis halus. Sebuah penelitian melaporkan bahwa orgasme, baik yang dicapai dalam masturbasi maupun seks, dapat membuat seseorang merasa jauh lebih tenang dan nyaman. Kondisi ini akan menghindarkan Anda dari stres. Setiap kali Anda stres, kadar hormon oksitosin dalam tubuh akan menurun sehingga memicu kecemasan yang berlebih. Pada saat yang sama, organ tubuh termasuk kulit turut mengalami dampak buruknya. Khusus bagi wanita, manfaat orgasme ternyata bisa membantu meningkatkan kadar hormon estrogen di dalam tubuh. Secara tidak langsung, hormon estrogen dalam jumlah yang cukup sebenarnya dapat membantu mencegah proses penuaan kulit. Entah itu dengan menghambat munculnya flek hitam, struktur kulit yang kendur, hingga keriput di wajah. Ini dikarenakan hormon khas wanita ini mampu mencegah penurunan kolagen di dalam kulit. Selain dapat meningkatkan jumlah hormon estrogen, manfaat orgasme lainnya baik untuk melancarkan aliran darah dalam tubuh Anda. Ini artinya akan ada banyak sel darah merah pembawa oksigen ke wajah. Tidak berhenti sampai di situ saja. Ketika aliran darah lancar, maka otomatis terjadi peningkatan jumlah oksigen. Banyaknya jumlah oksigen yang terkandung dalam darah ini akan merangsang produksi kolagen pada kulit, sehingga kemunculan tanda-tanda penuaan pun bisa dicegah.